Saya akan coba buat tutorial bagaimana hendak sambung Bluetooth ataupun buat pairing Bluetooth OBD yang jenis ni ke player Android. Okey, saya akan buatlah sebab banyak user cakap susah untuk pairing Bluetooth lah daripada OBD ke player head unit kereta ni. Antara punca dia susah untuk connect ialah setting itu sendiri. Kita tengok lah. Bila kita buka setting, settingnya wireless and networks. Tiada pilihan untuk Bluetooth. Okay. Jadi macam mana kita mau buat dia jadi pairing pair dengan kita punya device OBD tu ni, scanner yang ni. Ni pun saya baru beli lah ni. Jadi kita try dululah. Okey, sekarang OBD saya dah sambung, dah connect. Okey. Kita bagi on ignition, on kunci. Okey, mari kita try. Sebab untuk Android ni application talk saya dah install siap-siap lah. Okey. First step. Sebenarnya banyak cara yang saya sudah try, saya pernah gunalah, tapi banyak yang tidak menjadi. Jadi kali ini saya share sebab benda ni memang jadilah. Sebelum ni memang macam-macam lah, tengok Google, tengok YouTube, tapi ada juga lah nampak dalam YouTube channel orang putih lah, dia pergi share cara-cara untuk buat connection pairing OBD tu ni. Cara dia macam ni. First kita buka asal Bluetooth connect lah, dia punya software asal ni. Okay, kita tengok, kita try search. Okay, nampak dia keluar OBD tu notepad. Sebelum ni sudah pernah try, tapi memang kebanyakan orang memang tidak akan dapat pair lah, sebab dia kalau guna telefon lain, kalau guna player head unit Android ni lain. Jadi apa yang saya telah buat, mula sekali kita tekan setting. Okay, nampak dalam device pin, asal device pin ni ialah 000. Jadi saya telah ubah pergi 1234. Okay. Mula kita ubahlah 1234 macam ni. Saya sudah ubah, sedialah siap-siap 1234. Akan okey. Sebab sebelum ni 0000 4x0. Kenapa kita tukar 1234? Sebab untuk OBD2 ni dia punya pairing code yang asal ialah 1234. Jadi Android head unit ni kita tukar siap-siap lah. Okay, lepas tu kita back. Kita search. Okay, nampak notepad. Okay, next step, kita back, kita keluar dulu. Kita install satu app dari Play Store, iaitu Bluetooth Pair yang ni. Install siap-siap lah. Jadi nampak dah keluar lah OBD tu, tapi dia belum pair. Nampak dia belum pair. Kita tekan pair. Okey, nampak dia dah pair dengan jayanya. Macam mana kita tahu dia telah pair?
Kita masuk Bluetooth. Oke, kita tengok. Dia dah masuk dalam pad devices OBD2. Next, kita try pula dalam app Talk. Ini kita buka app Talk lah. Yang ni saya dah install siap-siap lah. Yang ni untuk Pro 2 maybe 1.3. Jadi saya install Talk Pro. Pro ni kena bayar ni. Kena bayar dekat Play Store. Dan kemudian download additional plugins untuk Pro 2. Itu nanti saya tunjuk lah. Tapi kita try dulu connectivity dia. Kita pergi real time. Kita start. Okay. Kalau kita tengok, nampaknya OBD ini berjaya lah untuk di pair dan bagi connection. Sebab dalam Pro 2 punya plugin ni, dia punya setting yang ni jenis yang free version lah. Dia punya display ni tidak banyak, cuma ni yang dia boleh bagi. Untuk plugin maybe 1.3, yang ni maybe 1.3 all model, first model. Kita tengok adapter status, tengok connection to adapter. Yes, connect. Okay. Yeah. Sini biar saya share sikit lah setting untuk Pro 2 1.3. Sebenarnya tidak susah pun untuk sambung OBD ke Android, cuma dia perlu ada beberapa setting lah yang kita perlu set up supaya dia boleh match dengan protokol software lah, software dengan OBD tu. Yang ni saya letak ISO 142304. Jadi saya rasa itu dia lah. Yang penting kita kena, first kita kena buat pairing lah untuk OBD dan Android car ni, kereta Android. Kebanyakan orang yang bermasalah untuk pairing OBD tu kepada head unit ni. Tapi bila dah pay, semuanya dah settle lah. Bila dah pay, Talk mesti boleh masuk. Kalau Talk pun app Talk tu pun kita tidak dapat masuk, mungkin kena rujuk seller OBD2 tu lah. Sebab tiap-tiap kita beli seller tu, kebanyakan di Shopee atau Lazada, seller akan bagi tutorial lah untuk cara buat sambungan kepada OBD2. Sebelum ni untuk di Android, sekarang saya guna Android lah.
jenis Huawei, memang tidak masalah untuk install app Talk dan buat connectivity kepada OBD2. Tapi timbul masalah apabila saya try untuk head unit Android kereta nih. Jadi sekarang saya sudah dapat penyelesaian dia. Sudah selesai lah. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, bolehlah kongsikan komen ataupun cadangan-cadangan. Jangan lupa subscribe channel saya lah untuk lebih. Saya akan kongsikan beberapa video lagi selepas ni, okay? Dan beberapa tips. Okay. Jangan lupa subscribe ya. Alright, thank you. Assalamualaikum.